بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Digiri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membandingkan dua produk spot kamera dari Sony, yaitu HDR AS50 versus FDR X3000. Seperti apa perbandingan dari spot kamera Sony tersebut? Ikuti terus video saya ini, namun jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan like video saya ini agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Dengan saya terus di Giri Purnama Channel. Baiklah guys, jadi kamera yang dimaksud adalah ini dia. Ya, ini adalah FDR X3000 dan ini adalah HDR AS50. Ya, secara fisiknya hampir mirip, tapi kalau kita amati lebih dekat, bentuk dari yang saya nyebutnya X3000 ini, ya lensanya lebih besar. Lensanya lebih besar. Kalau ini lebih kecil. Ya. Tombol atasnya sama, ya, kalau kita lihat dari atas. Terus posisi mic-nya juga sama di depan, stereo. Samping juga sama, ya. Ini yang X3000, sedangkan ini yang AS50. Letak baterainya pun sama, ya. Sama-sama di sisi kanan kalau kita melihatnya dari depan. Nah, untuk jenis baterainya pun menggunakan jenis baterai yang sama, sehingga kita bisa bertukar baterai menggunakan cam ini. Nah, untuk posisi memorinya juga sama, ya, berada di posisi paling bawah, ya, sisi paling bawah dari kamera. Yang membedakan adalah di fiturnya, ya, seperti di sini untuk stabilizernya. Kalau yang X3000 istilahnya Balance Optical Steady Shoot, ya, BOSS, sedangkan ini hanya Steady Shoot saja, ya. Jadi untuk stabilizernya tuh lebih bagus yang ini, jelas, ya, X3000. Nah, untuk lensanya dua-duanya menggunakan Zeiss, ya. Untuk fitur lainnya, diantaranya kalau FDR X3000 ini, ya, memiliki color filter RGB, sedangkan AS50 tidak. Terus untuk sensor resolusinya, yang ini 12 megapiksel, sedangkan ini hanya 11,1 megapiksel. Optik length-nya ini, yang ini, ya, 18 sampai dengan 22, sedangkan yang ini itu ada 3, ya, 17 untuk wide-nya, 23 untuk medium, 32-nya untuk narrow, ya, karena dari jenis lensanya sudah kelihatannya lebih besar. Nah, untuk maksimum aperture-nya yang ini f/2,8, sedangkan yang ini tidak ada, ya, not applicable. Nah, untuk recording-nya yang ini support NTSC, sedangkan yang ini tidak ada, ya. Nah, untuk recording-nya sama-sama support micro SD, HC, dan XC. Ya, jadi kedua kamera ini support di jenis micro SD, ya. Nah, video formatnya
Wah, ini yang berbeda sekali ya. Ini support 4K, sedangkan ini hanya 1080. Ya, Full HD. Itu perbandingan yang signifikan dari kedua jenis kamera ini, dan banyak lagi perbandingan-perbandingan yang lain. Nah, untuk glow light-nya juga ini lebih unggul ya dibandingkan yang AS50 ini. Jadi nanti bisa kita perbandingkan melalui videonya ya. Kalau yang AS50 ini banyak sekali noise ya, sedangkan ini hampir tidak ada noise. Ada tapi tidak semencolok yang AS50. Kelebihan lainnya adalah ada fitur untuk external mic ya. Kalau kita di belakang kita lihat ya, ini juga yang membedakan bentuk fisiknya. Yang lain kan hampir mirip-mirip. Ini ada tiga terminal ya, buat mic, buat micro SD dan HDMI. Kalau ini hanya micro SD saja ya, yang tipe AS50. Tolong kelihatan nggak ini ya? Jadi jelas ini lebih unggul, harganya pun berbeda ya guys. Jadi ini hampir dua kali lipatnya yang ini ya. Kalau orang Jawa bilang harga bawa rupo ya. Jadi buat Anda yang ingin mendokumentasikan video di waktu malam atau dalam keadaan no light, ini jauh lebih unggul ya. Bahkan digadang-gadang ini lebih unggul daripada GoPro 6 ya. Sampai saat ini juga masih rekomendasi produk Sony dengan tipe FDR-X3000 ini ya, meskipun ini hampir keluarnya itu di 2016 ya kalau tidak salah. Kualitas audionya pun lebih baik daripada yang tipe AS50. Untuk melihat kualitas dari videonya, mungkin Anda bisa lihat tayangan berikut ini. Jadi inilah perbandingan antara HDR AS50 dan FDR X300. Untuk kualitas suara, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Itu adalah suara dari HDR AS50. Berikutnya 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Itu adalah kualitas suara dari FDR X300. Demikianlah beberapa perbandingan dari produk Sony Cam antara FDR X3000 versus HDR AS50. Semoga video ini bermanfaat buat referensi kalian yang membutuhkan kamera serupa. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ikuti terus selalu video saya ini agar Anda mendapatkan referensi berkenaan dengan hobi ataupun lainnya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.